Oke, hari ini kita bikin umpan mancing. Nah, untuk yang sekarang kita siapkan kinoi. Kemudian super nila. Ini bahan-bahannya ya. Nah, sama ini deho. Nah, deho juga kita hanya 5.000 saja. Kemudian dipakainya untuk ini. Nah, ini ya. Umpan siap pakai super kerapu. Nah, sementara itu dulu bahannya ya. Oke, kita racik yang pertama dulu nih. Ya. Tapi ini super kerapunya sementara kita ganti dulu aja sama idola nih, idola. Idola gepeng ya. Oke. Nah, ini untuk ininya ya, untuk dehonya. Nah, ini ya, kita biasa kita inikan dulu ininya nih. Ah, bikin jadi ini dulu. Nih, ini kinoi. Ah, pakainya setengah, SS juga pakainya setengah. Kalau ini langsung 5.000 ya. Nah, ini untuk yang ini kita siram pakai air panas ya. Nah, jadi kalau ininya jangan pakai air dingin, air panas ya. Nah, ini ya, ini masih perlu diaduk lagi, kurang rata nih. Yang tadi udah diaduk, semua udah diaduk nih ya. Oke, bahan-bahan kita cuma yang tadi aja, simple ya. Tapi kita nanti lihat untuk ininya. Nah, ini untuk dua kali mancing ya, bisa lah dipakai untuk dua kali mancing. Nah, kalau saya tambahnya pakai ini ya, esen. Cuma ini dipakainya nanti hanya setengahnya mungkin ya, karena kita tahu kondisinya. Jadi pemakaian esen pun tidak untuk seluruh umpan ya, biar kita tahu takarannya. Oke. Nah, ini posisi umpan udah halus ya, udah enak. Nah, ini tinggal simpan aja di sini nanti pas mau ini. Nah, satu lagi tambahannya hanya kroto, cuma 5.000 ya. Tapi sebelumnya harus direbus dulu. Oke, rebus dulu pakai air hangat. Nah, biar nggak basi, nggak cepet basi. Oke, itu aja tutorial bikin umpan untuk pagi ini. Kita tes hasilnya nanti ya. Terima kasih.